Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita pagi dah nak masuk tengah hari ni. Saya sembang pekerja bersiaran kali ini masih lagi di Pantai Timur bersama rakan bersiaran saya Yus Hamizang dulu. 3-4 hari lepas nama dia Yus Hamizang tapi hari ini Yus Hamizang. Nama aku dulu 2-3 hari lepas Armang, hari ini dah jadi Arme. Sebab apa? Sebab kita ni dah tukar negeri ni. Kita sekarang bersiaran di di negeri Cik Siti Wan Kembang. Kembang. Itu hak dulu. Sebelum Cik Siti Wan Kembang, mu ingat? Tak tahu. Namanya Tanjung Pura. Sebelum Cik Siti Wan Kembang dipanggil Tanjung Pura. Dan yang lebih moden, dia negeri ini digelar sebagai Serambi Mekah. Kita berada di Kota Baru, Kelantan. Edisi Jale-Jale. Sembang pekerja edisi Jale-Jale. Ni nampak tak? Sembang pekerja edisi Jale-Jale. Kita special sikit. Sebab kita masih lagi dalam rangka, bukan lawatan, tetapi rangka kerja. Kerja bertandang ke negeri-negeri Pantai Timur untuk bersama dengan ahli-ahli kita. Kita ni dah cecah berpuluh orang yang kita bertemu. Bertemu dan menemu ramah, beramah mesra, bertanyakan khabar mereka di sini, menyantuni. Kau cakap macam ahli politik. Menyantuni kita tukar menyantuni itu ke bertandang dan bertemu beramah mesra. Okay, Yus. Tapi bro, saya ingat sebelum kita pergi menceritakan keindahan negeri Kelantan ni dengan lebih lagi, kita sembang dulu. Pasal hari ini ada satu topik. Saya ada terbaca kisah perihal menteri kesayangan kita. Bukan baru-baru ni kau ada forward kat aku, dia punya ada Twitter. Berkenaan dengan statement dia. Statement dia. Apa dia kata terima sajalah gaji kecil. Lebih kurang lah. Terima sajalah gaji kecil adalah lebih baik daripada jadi pengangguran. Walaupun sebenarnya ialah orang kata daripada tak ada kerja ada kerja. Tapi ayat yang mengatakan terima saja gaji kecil tu pun perlu kita kena pandang serius benda tu. Sebab saya rasa kalau setakat ambil je, tapi sebab kita ni dalam kesatuan, kita ni selalunya akan memperjuangkan hak. Supaya kita ni boleh memperbaiki taraf hidup kita. Bukan kerja macam hamba abdi. Tapi Yus, bila aku tengok poster tu, aku teringat kata-kata tu umpama seseorang yang tidak hidupnya tidak jejak di bumi. Macam orang kayangan lah. Macam orang kayangan. Sebab datangnya komen itu daripada seorang yang mempunyai gaji terbesar dalam menteri kabinet. Betul. 143,000 berapa Yus? Okey, 143,628 ringgit and sensen lah, something lah. Tapi kita genap lah. 143,629 ringgit. Singgit tu kau bagilah kat dia sikit lagi. Tak boleh. Nak jadikan 30 ringgit pula. Tak boleh. 143,629 ringgit. Seseorang yang bergaji 143,000 sebulan bagi komen dekat adik-adik anak-anak kita yang baru keluar dari graduan ni. Yang baru keluar universiti. Terima je lah gaji. Jangan nak milih gaji sangat lah. Jangan pilih gaji. Lebih baik daripada menganggur. Cara dia cakap tu bro, macamlah gaji dia tu 1,500 ataupun 15. Aku kalau 15,000 sebulan, logik. Okay lah. I mean you are in touch with the world lah. Kalau gaji dia tu 4 angka terakhir daripada gaji dia yang benar ni. Pun jadi. 53,000 pun okey lagi. 43,000 pun okey kan. Tapi itulah dia. Itulah nasib pekerja di Malaysia. Tapi bro tengok dia
jawatan tu Menteri Sumber Manusia tau. Cara dia cerita tu, ambil je lah semua. Satu sebenarnya dia kena ambil kira benda-benda di semua pandangan ni. Sebab kalau kita nak ceritakan gaji minima, gaji minima tak salah saya ditetapkan pada paras 1200 2020 punya warta lah, 2020 kan? Kalau tak salah saya Februari tu lah. Okay, Yus, sebelum kita sambung, nak pesan seperti mana kita episod-episod kita yang sebelum ini, kita mohon hantarkan komen, cadangan dan juga pandangan ke email kita sembangpekerja@gmail.com. Jangan lupa juga subscribe ke YouTube channel New Malaysia. Di samping Facebook, Instagram dan juga Twitter. Betul. New Malaysia. Betul. Kita berhenti rehat sekejap sebab today the sun very hot. Okay. The sun is very hot. Is it my shirt already? So kita sambung, kita berhenti rehat sekejap, nanti kita sambung lagi. Terima kasih.